Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Binamil karim wa ala alihi wa ashabi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وطلع في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم يصطرون فيها ربنا أخرجنا نعما صالحا ربنا أخرجنا نعما صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه ومن تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يزال المؤمن في زيادة في دينه ما لم يأكل الحرام ومن فرق العلماء مات قلبه وعمي عن طاعة الله صدق رسول الله الحمد لله الحمد لله Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita rapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada saat ini dan ketika ini kita dapat masih meneruskan melakukan amal ibadah yang mana dapat kita melangkahkan kaki kita datang ke rumah Allah. Seterusnya kita dapat melakukan sembahyang maghrib berjamaah dan seterusnya kita syukur kepada Allah
Kami diberi kesempatan di antara waktu maghrib hingga isyak ini untuk sama-sama kita diperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sabdaan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tanda kasih sayang Allah bagi pada kita, tuan-tuan. Tanda kasih sayang pada kita ni, Allah sayang kat kita ni, tak ramai ramai orang pilih. Kan? Tak ramai Allah pilih kita ni. Ya tak? Pasal apa? Kalau ikutkan dari segi pengetahuan kita ni, kita sedia maklum bahawa sesungguhnya orang yang dapat menghadiri rumah Allah dan seterusnya dapat mendengar akan kalimah Allah, duduk niat itikaf, sama-sama duduk mendengar akan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak bagi kasih sayang, Allah nak beri keampunan pada dirinya. Namun ada di kalangan kita ni yang tak mampu, mungkin sama ada dia tahu ataupun dia sibuk dan sebagainya, dia balik. Ya tak? Kita ni balik sebenarnya, balik sekarang ni, balik rumah sementara. Ya tak? Kalau kita tahu bahawa sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan kita ni, antara waktu maghrib adalah waktu yang sangat-sangat kita untuk kita dapatkan nikmat daripada Allah Ta'ala, yang mana kita siang tadi kita sibuk dengan urusan dunia, malamlah kita untuk dapat beristirahat, dapat melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebaik yang mungkin. Tapi oleh kerana kita ni masih dengan asyik dengan keperluan dunia, tak sempat-sempat kadang-kadang kita kan. Sembayang dah, alhamdulillah sembayang. Kadang bak nak duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala bukan suatu perkara yang mudah. Pasal apa tuan-tuan? Satu ketika tu saya pernah pergi satu tempat tuan-tuan. Tengok. Ramai yang sembayang. Kebetulan masa tu aku dipanggil untuk buat kuliah maghrib macam nilah. Kan? Bukan masjid, surau aja. Tengok. Oleh kerana saya datang lambat, masbuk jadi apa, makmum masbuk. Duduklah aku baris yang keenam. Betul tak? Baris keenam tu jauh tu. Betul tak? Pasal apa? Bukan baris depan, baris yang keenam. Saya hitung lah kalau satu baris tu dalam 15 orang. Kalau saya duduk baris yang keenam, darab aja lah 15 kali 6. Hampir kepada 90 orang. Itu lelaki saja, tak masuk orang perempuan. Ya kan? Kira-kira 100 lebih orang. Tapi time bila nak duduk dalam majlis ilmu, nak duduk kitab Allah, nak dengar kitab Allah Ta'ala, lebih kurang dalam 20 orang lebih je. Tuan-tuan, inilah namanya tanda kasih sayang kita pada Allah. Allah sayang kat kita ni hanya menjadi pilihan kita. Ya tak? Kalau kita macam tadi, saya sangka ingat sebar ini ada 20 orang ada mamai. Lebih kurang 20 orang ada. Tiga baris penuh. Kan 30 dah 60 campur empat. Lebih kurang gitulah. Tapi yang datang, yang nak duduk sama, yang nak duduk dalam majlis ilmu tak dipilih, tak ramai. Yo wong iki wae. Ya orang ini aja. Kenapa? Inilah kasih sayang Allah Ta'ala. Kerana apa tuan-tuan? Allah nak bagi kita ni keampunan. Allah nak masukkan syurga Allah Ta'ala. Tapi kita ni Allah nak bagi, kita lari balik. Rugilah tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Bila mana kita duduk dalam majlis ilmu, malaikat duduk ni berbondong-bondong sampai aras Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak nampak. Tapi malaikat subhanallah penuh ni. Duduk sampai aras Allah Ta'ala. Bahkan malaikat yang duduk itu mendoakan kita yang duduk dalam majlis ilmu. Allahumma gfir lahu. Ya Allah, kau ampunilah si pulani, ya Allah. Kau ampunilah, ya Allah. Tuan-tuan, kalaulah malaikat yang memohon keampunan pada kita, maka sesungguhnya Allah mengampunkan dosa kita. Tak ada halangan, tak ada hijab, tuan-tuan. Malaikat tadi, maknanya malaikat yang tak ada dosa memohon keampunan pada kita. Tapi kita tak tahu, kan? Kita lebih suka balik. Tak tahulah sama ada balik urusan penting, tak ada masalah lah. Kalau balik hanya sekadar nak makan, ya tak? Kalau balik hanya sekadar nak makan, lepas isyak kan boleh makan. Makan rohani dulu, baru makan zahirnya. Kita ni makan rohani, zahirnya yang nak makan. Tapi rohani orang mangan, rohani tak makan. Ha?
ngapak balik arek ngerokok. Ah tu yang kalah tu. Apa juga ngerokok sikapakno. Bisa jadi panganane kata orang tu dah jadi makanannya kan. Kan lepas makan sedap bisa rokok. Nampak macam mana imam cakap bukan aku, aku nyambung cakap macam ni. Inilah kadang-kadang dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, kita ni tidak memikirkan. Sebab itu tuan-tuan, hari ini saya bawakan ayat dalam suratul Fatir ayat 37 yang mana Allah SWT menyatakan pada kita, wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna nakuman saliha ghairal ladhi kunna na'mal. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Mereka berteriak di dalam neraka itu. Bila sebut berteriak ni tuan-tuan, minta apa? Minta tolong nak keluar. Kerana sesungguhnya duduk dalam neraka ni bukan duduk selesa. Kan? Minta berteriak. Wahum yastarihuna. Berteriak minta kepada Allah, minta apa? Rabbana akhrijna na'man salihah. Keluarkanlah kami dari neraka. Kenapa nak keluar? Na'man salihah. Nak melakukan, nak mengerjakan kebajikan, mengamal soleh. Bahkan bukan itu saja, minta ke Allah ghairal ladzi kunna na'man. Nak melakukan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dulu masa kat dunia. Ha tuan-tuan, tapi masa tu cakap dekat akhirat bukan sekarang. Sekarang lari. Sekarang lari tak nak dengar. Tak apalah. Mungkin tak boleh dengar lagi, mungkin akan datang juga. Itu kalau sempat. Kan? Sebab itu Allah SWT menyatakan pada kita, mereka itu berteriak di dalam neraka, ya Allah keluarkanlah kami. Rabbana akhrijna, asal perkataan khuruja, keluar. Nak keluar. Allahu Akbar. Sekarang ni kita nak Allah nak bagi keampunan pagi ni, kita keluar. Jauh jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Esok dekat neraka. Allahu Akbar. Minta dekat neraka nak keluar, nak buat amal soleh yang berlainan daripada masa aku duduk, masa aku hidup kat dunia dulu. Maknanya kalau boleh dulu, kalau boleh keluar daripada neraka ni, nak duduk buat amal. Kalau kita duduk maghrib antara isyak lebih kurang dalam satu jam lebih, esok dia buat amal ni nak keluar daripada neraka. Kalau boleh nak duduk daripada maghrib sampailah subuh, kalau boleh. Tapi saat ketika itu minta kepada Allah Ta'ala nak balik, ulama menyatakan dua perkara. Sama ada dia minta ini penyesalan yang tak sudah ataupun nak balik dunia. Tapi kalau kata nak balik dunia, balik dunia mana? Itu persoalannya. Kalau kata nak balik dunia, nak man, ya Allah katakan, nak keluar, nak melakukan amal soleh yang lain daripada masa aku buat dulu kat dunia. Soalnya, nak balik dunia mana? Sedangkan, berlakunya kiamat itu sangkakala pertama ditiupkan oleh malaikat yang menghancurkan, malaikat Israfil, kan, tiup sangkakala punah ranah kita ni, fana semuanya. Habis. Ya tak? Kalau kita tahu hakikat kehidupan kita ni, dunia yang sementara, rumah yang kita balik pun kita esok tinggal, kan? Ni rumah yang kekal, kita duduk dalam majlis ilmu, rumah yang kekal. Yang mana dengan sebab kita duduk ni dengan niat itikaf bahawa sesungguhnya malaikat memberi keampunan pada kita, memohon keampunan pada kita. Ini yang kita bawa. Tapi orang tak nak kelem, orang tak nak, nak macam mana? Ya tak? Ha, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, orang yang jauh, orang yang meninggalkan, dalam erti kata ni tak nak dengar, tak suka, sama ada tak suka ke, sibuk ke, apa ke. Kenapa? Nabi menjelaskan pada kita, la yazalul mu'minu fi ziyadati fi dinihi malam ya'kulil haram wa man faraqal ulama'a mata qalbuhu. Ini antara Nabi sebutkan pada kita, sentiasalah seorang mukmin di dalam bertambah kuat agamanya. Ha, maknanya kita ni tuan-tuan hidup dah lama, diberi nikmat kehidupan yang mana umur kita daripada kecil, dewasa, tua,
sampailah kita mati nanti. Nikmat tak pernah kita tolak, namun kita melakukan amal ibadah kadang-kadang tak mampu. Kan? Bahkan kerana Allah nak bagi nikmat kasih sayang daripada Allah SWT, malah ditinggalkan. Inilah di antara perkara yang kita menyesal esok di hari kiamat. Nabi menyatakan pada kita bertambahnya, sentiasakanlah seorang mukmin, kita ini sebagai orang yang beriman kepada Allah, di dalam bertambah kuat pada agamanya. Fi dinihi, ziyadah, kan? Ziyadah fi dinihi, bertambahnya pada agamanya. Maknanya dalam dikata kita ni, setiap masa dalam kehidupan, urusan dunia kita pun buat, apatah lagi agama yang kita anuti. Nak tambah agama macam mana? Ada persoalannya. Kita ni kena duduk dalam majlis ulama. Betul tak? Kena duduk dalam majlis ilmu. Sebab itu kita ni kena sering jadikan makanan rohani kita ni. Betul tak? Di samping kita makan yang zahir, makanan rohani itu yang kita kena hari-hari kena sulap. Kena sentiasa diperdengarkan ayat-ayat Allah SWT, diperdengarkan tentang sabda Nabi Muhammad SAW, supaya hati kita ni jadi lembut. Jangan hatinya jadi mati. Kenapa? Nabi SAW menyebutkan pada kita, sentiasakanlah kita ini menambah biziadah, bertambahkan kuat agamanya, selagi mana ia tidak makan barang yang haram. Malam yakulil haramin, selagi mana dia tidak makan benda yang haram. Ini ada kaitan benda yang haram dengan amal ibadah kita. Betul tak? Sembayang-sembayang juga, zikir-zikir juga, tapi tak tutup aurat. Kan haram. Kenapa dibuat? Macam mana amalan sembayangnya tadi? Macam mana amalan ibadah yang kita buat kepada Allah Ta'ala? Allah menyatakan pada kita, inna solatan ha anil fahsya'i wal munkar, bahawa sesembahyang itu menegah daripada perkara yang mungkar. Tapi kita buat ke? Macam mana? Tentang aurah kan? Contoh kata tentang aurah ni pada orang perempuan. Tak ada? Pakai pakaian tapi masih bertelanjang. Nampak macam tak ada apa tu. Simple aja. Tapi sembahyang. Tapi tidak mendepati syariat Islam. Kita tengok hari ini rata-rata dalam kehidupan kita hari ini, siapa nak tegur? Kan? Sedangkan kadang kita ini tidak memberitahu. Contoh kata berpakaian, orang perempuan pakai seluar ketat, pakai baju singlet je, pagoda tu yang putih, lepas tu bagi tudung. Sempurna ke? Dia tanya balik. Sempurna ke? Tak sempurna, tidak menepati asan. Jadi apa gunanya kau sembahyang? Itu persoalan dia. Adakah sembahyang yang kita Allah terima? Nah, sebab itu tuan-tuan, dalam dikata kita ni, kena ingat bahawa sesungguhnya apa yang kita buat kepada Allah Ta'ala menepati ataupun tidak dalam amal ibadah kita kepada Allah. Baik tuan-tuan, saya bawakan satu doa yang mana selalu kita baca, selalu kita minta, selalu kita pun. Tapi adakah doa yang kita minta, apa yang kita pun, menepati dalam kehidupan kita? Antaranya ialah doa selamat. Apa dia? Kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah keselamatan dalam mengamalkan segala suruhan agamamu. Nampak? Minta kepada Allah supaya kita ini selamat dalam mengamalkan seluruh segala amalan agama. Adakah amal agama itu pada sembahyang saja? Luar sembahyang tak buat amal agama. Itu persoalan dia. Kenapa dalam ibadah kita boleh tutup aurat sempurna? Pagi tadi saya kuliah dekat Sungai Embung. Orang umur 75 tahun, perempuan tanya saya, "Ustaz, macam mana si orang perempuan ni kan, dalam kaedah aurat ini tak memakai stokin?"
Dia tanya, tak memakai stokin. Saya jawab apa? Saya tak jawab. Jawapannya ada pada diri kamu sendiri. Kerana apa? Tanya, aurat perempuan tu macam mana? Muka dan dua tapak tangan. Selain daripada itu, aurat lah. Jawab apa? Jadi, dalam erti kata kita ni, amal dalam agama ni macam mana? Adakah separuh-separuh? Suku-suku? Ini kita nak kena teliti dalam melaksanakan amal ibadah kita kepada Allah. Buat sembahyang, tapi hal keadaan. Minta maaf cakap, kita lah kalau yang kita ni alhamdulillah lah kan, semua sempurna nampak. Cuba keluar siang hari, kan? Kita tengok pakaian yang kita, pakaian dipakai oleh kita sebagai orang Islam, yang nama title memegang nama Islam, kan? Yang beriman kepada Allah, sempurna tak sempurna? Kalau pakai seluar, seluar jin yang ketat, lepas tu pakai baju t-shirt, kan? Minta maaf cakap lah, kalau dah pula badannya besar, nampak ketat ni, ketat daripada bawah, ketat atas sampai bra dia, kan? Kadang-kadang tak ada sensitif kita. Itulah sebenarnya merosakkan amal ibadah kita. Allah lemparkan amal ibadah kita. Itu dari segi situ, kan? Baik, dalam kita orang lelaki pula, orang lelaki bagus alhamdulillah macam ni, kan? Tak, kadang-kadang buka aurat juga. Rasa ya cuaca pun panas, pakai singlet aja, lepas tu pakai katok. Tahu katok? Seluar katok ni, seluar katok lah orang dulu-dulu kan, pakai seluar katok atas apa ni, atas lutut dia punya pendeknya, kan? Kadang dek deder nak pergi kedai ni, bukan tak jauh rumahnya, pergi kedai ni, kedai rumahnya sana, start motor pakai seluar pendek je, beli bawang, beli gula. Nampak simple kan, tak ada apa kan, tapi hakikatnya sempurna tak, mendedah orang tak, haram benda tu yang dibuat. Apa apa guna tentang ibadah? Adakah ibadah sembahyang tadi mencegah fasad daripada munggar? Tak juga. Lara. Sebab itu kita minta kepada Allah, apa lagi? Wa'afiatal fil jasad. Ya Allah, kami mohon kepada bunyi kesihatan pada tubuh badan kami. Minta sihat supaya dapat amal ibadah, kan? Pasal apa? Bila hal tentang sihat ini menjadi satu keutamaan yang kita nak. Semua aku boleh, orang tak nak sakit. Tapi tak. Ini semua ketentuan Allah Ta'ala. Sakit ke tak sakit, kena sembahyang juga, kena lakukan amal ibadah kepada Allah SWT. Dan kita minta apa lagi? Waziyadatan fil ilmi. Waziyadatan fil ilmi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, bertambahnya ilmu dalam diri kami. Tadi dalam hadis, la yazalul mu'minun fi ziyadati fi dinihi, agama nama. Dalam hadis pun diterangkan, dalam doa yang kita minta pun diberitahu. Wa ziyadatan fil ilmi. Ya Allah, aku mohon kepada bertambahnya ilmu dalam diri kami. Bertambahnya ilmu tu macam mana? Ada kuliah balik tambah ilmu. Sorak. Iskoyong gunu je lah. Macam tu lah hidup ni. Itu. Ni ilmu tuan-tuan. Jadi kita syukur kepada Allah, dalam perjalanan kehidupan kita ni Allah masih beri peruang dan peluang pada kita, tuan-tuan. Pasal apa? Kalau kita sebutkan tentang doa yang kita minta ni sampai mati, masih hidup dunia, masih dalam kubur, masa dekat akhirat. Ni doa yang kita baca hari-hari. Wabarakatan fir rezeki, minta keberkatan rezeki yang kita usahakan dekat dunia. Wa taubatan qabla lal maut. Apa maksudnya? Taubat sebelum mati. Ya Allah, kau terima taubat aku ni sebelum mati. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Nak mati, nak sakaratul maut, mohon rahmat daripada Allah Ta'ala, kan? Sampai tahap kita minta kepada Allah, minta apa? Wa maghfirah ba'dal maut, minta kepada Allah Ta'ala keampunan sampailah kita mati. Nampak? Tadi hidup, ni mati. Minta diampunkan segala dosa-dosa kita. Bahkan kita minta saat kita nak sakaratul maut, minta apa? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu, ya Allah, ringankanlah kesakitan, kesengsaraan kita, kami berhadapan dengan sakaratul maut. Sakit mati ni.
kan? Tapi orang sadar-sadar, umur wis 70 tahun, 60 tahun pun tak sadar-sadar juga. Tak nampak jalan surau, tak nampak nak belajar. Macam mana? Adakah yang kita minta? Adakah yang kita pun Allah kabulkan? Main lebih kurang aja. Bak urusan dunia tuan-tuan, kita ni urusan dunia, berapa jam lama kita boleh buat. Tapi nak duduk belajar satu jam dari maghrib sampai isyak, hah, payah banget. Susah sangat. Kenapa? Iman. Ini tuan-tuan. Sebab itu syukur gini tuan-tuan. Antara kita, ini antara yang Allah beri kasih sayang pada kita. Bahkan dalam erti kata umur yang Allah bagi kita pada kita ini tuan-tuan, sebenarnya hadis menyatakan pada kita, riwayat hadis Bukhari. Riwayat hadis Bukhari, bila mana Nabi SAW ini hadis yang sahih, bahawa sesungguhnya Allah tidak lagi memberi alasan pada siapa yang telah dipanjangkan umurnya 50 tahun. Nah, tuan-tuan, kalau umur kita ni dah 50 tahun, tak ada alasan lagi. Nak kata sibuk, nak kata apa nama, nak jaga cucu ke, apa kata nak kaki sakit ke, sakit pinggang ke, tak ada alasan. Nah, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah saya tengok semuanya duduk. Ada satu kuliah tu, kuliah Muslimat. Allahu Akbar. Umur dah 86 tahun datang dekat masjid. Dia datang juga duduk kuliah depan aku. Aku segan juga. Yang duduk depan aku 86, 76. Kan? 65 tahun. Aku budak lagi 50 tahun. Kan? Allahu Akbar. Ada satu nama Mak Unggal tu, umur dah 86 tahun. Jalan di, jalannya dah macam ni dah. Ha, dah gini je kan. Allahu Akbar. Nak juga datang duduk belajar. Subhanallah. Kan? Pasal apa tuan-tuan? Inilah antara kasih sayang Allah Ta'ala. Dan saya tanya juga rahsia Mak Unggal. Makan sama ni, tanya Mak Unggal, Mak Unggal apa rahsia Mak Unggal pengen. Alah nak, dah kata tu. Pasal saya tengok dari segi apa nama, penglihatannya cukup terang. Tak pakai cermin mata. Aku ni pakai cermin mata nak baca macam ni. Ni tak tak baca cermin mata. Baca Quran ni, sama-sama baca Quran. Tengok. Allahu Akbar. 86 tahun. Tanya juga Mak Unggal apa rasa dia. Alah nak, Mak Unggal ni sebelum Quran, buka Quran minta, ya Allah, kau berilah kekuatan, penglihatan bermataku untuk memandang kali ayatmu, ya Allah. Buka. Buka bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Mulianya, mulianya ya Allah, dapat aku melihat kalamu, ya Allah. Nyebut. Baca habis, nak tutup, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah mata aku sentiasa yang membaca ayatmu, ya Allah. Rupa tu je rasa dia. Kita ni main bocor, rupa tak minta, kan? Rupanya kita minta, kena macam minta izin lah kan, nak baca kalam Allah ni kan. Allahu Akbar. Lepas tu tuan-tuan, bila disebutkan tentang umur kita ni sebagai orang yang diberi kasih sayang oleh Allah SWT, kerana hadis yang menyatakan pada kita, Allah tidak memberi alasan bagi siapa yang telah dipanjangkan umurnya 50 tahun. Itu antaranya. Kerana apa? Dalam kitab tafsiran Al-Qurtubi menyatakan pada kita, apa dinyatakan? Maknanya orang yang Allah panjangkan umurnya hingga 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tidak diterima lagi keuzuran dan alasan. Nah, maknanya tak diterima alasan. Kalau kata kita ni sibuk, kalau kata kita ni banyak perkara yang nak dibuat, tak. Maknanya kita ini sebagai hamba Allah, kita akan merasakan kasih sayang daripada Allah SWT. Tak ada alasan kata kita ini sakitlah, susahlah dan sebagainya, kan? Maka jadi pada kita ini, kena lakukan sebaik yang mungkin, kan? Ini tak, kita tahu dekat masjid kita ni ada belajar, ada sembahyang berjemaah, eh malah pergi jauh pula, raklem teka, malah ngatuh. Tahu kan? Maksudnya
tak nak datang, malah jauh balik macam tu. Istilah gitu. Jadi ingat tuan-tuan. Sebab itu kan pada ayat yang saya bacakan dalam suratul Fatir ini sambungannya apa? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fih. Allah kata apa? Bukankah kami dikatakan kepada mereka, mereka yang tadi meraung dekat neraka nak keluar, nak buka amal soleh, dia kata apa? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fih. Allah tempelak. Allah kata apa? Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk berfikir bagi orang yang mahu berfikir. Suruh fikir, kita ni dah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Nak apa lagi? Pasal apa tuan-tuan? Tentang umur kita 60, 50 tahun. Kerana dikatakan ulama menyatakan pada kita dalam tafsiran Al-Qurtubi menyatakan kerana usia 40, 50 dan 60 tahun merupakan usia yang dekat dengan kematian. Ha tuan-tuan. Usia yang dekat dengan kematian. Kita ni kalau tak tunggu mati Allah. Jadi orang tak tahu ke mana arah tuju kehidupan kita ni. Kerana apa? Maka dengan kesempatan inilah kita untuk memperbanyakkan taubat, beribadah dengan khusyuk. Kalau waktu maghrib saat macam ni kan, nak buat apa lagi? Datanglah duduk. Kan? Ini tak yura kelem. Kan? Istilah kata urip yo sakar pet dhewe. Hidup ni suka hati dia je. Nah, istilah gitulah. Kan? Kenapa tuan-tuan? Ulama ada menyatakan pada kita Fudail bin Hiyad rahmatullah alaih berkata kepada seseorang yang telah mencapai umur 40, 50, 60 tahun, maka nasihat Fudail menyatakan padanya, berarti kamu berjalan menuju Tuhanmu. Sekarang dah hampir sampai. Mana kalau umur 60, 70 dah hampir sampai nak Allah jemput kita ni. Macam mana bekalan kita? Lalu akan diampuni, lakukanlah sebaik mungkin dalam sisa-sisa senjamu itu. Kerana apa? Untuk diampuni akan amal-amal dosamu itu. Ampun. Macam ni kita datang duduk macam ni kan, dapat maghfirah daripada Allah Ta'ala dengan sebab malaikat mendoakan kita, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, kau ampunlah mereka, kau ampunlah dia ya Allah. Malaikat, sebab tu kita dapat keampunan. Belum tentu kita ni kadang-kadang nak bangun malam, nak sembahyang taubat pun payah. Apatah lagi perkara-perkara yang sunat, yang rawatib. Ini kadang rawatib payah nak buat, apatah lagi malam. Jauh sekali. Itulah antara persediaan kita tuan-tuan. Sebab itu, dinyatakan oleh Allah tadi, bahawa sesungguhnya Allah menyatakan, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Ha, dah panjangkan umur daripada kecil jadi dari remaja, remaja dari dewasa, dewasa dari tua. Kan? Sebab itu antara perkara yang jelaskan pada kita untuk kita melakukan amal ibadah sebaik yang mungkin. Kerana alim ulama menyatakan pada kita bila mana umur kita ni dah 40, 60, 70 tahun, dinasihatkan cara mana bagaimana nak menjalani umur umur yang dah 50, 60 tahun ni. Apa yang nak buat? Kan? Antaranya lah disebutkan pada kita, jangan berlebih-lebihan berhias, bersolek dan berpakaian. Jangan berlebih-lebihan berpakaian maksudnya. Jangan lebih bersolek, jangan berhias, jangan bersolek lebih-lebih. Dah umur tu 60 tahun, 60-70 tahun, lainlah anak dara. Kan? Memang pun kena. Tapi walaupun jadi mak dara pun kena solek ke? Betul bang? Bang Haji, dah jadi mak dara, kena solek juga tak? Lagi kena solek. Lagi kena wangi. Kan? Maksudnya tadi, jangan berlebih-lebihan. Ni nak, umur dah 70 tahun pakai gaun maxi. Gaun maxi macam mana? Aku pun rasa. Kan? Gaun-gaun maxi tu kan? Ada macam zaman tu lah. Apa dia? Gaun eh? Ha, gaun lah kan? Umur dah 70 tahun pakai gaun,
Jalan pula pergi pasal pasal lambak perjap apa tu? Allahu akbar. Siapa pula, siapalah punya bini tu? Orang bercakap. Jangan sampai lebih-lebih. Kan? Itulah antara kita ni, ulama menyatakan pada kita jangan sampai kitanya berlebih-lebihan dalam berpakaian, berhias dan sebagainya. Dan juga disebutkan lagi, ulama menyatakan pada kita umur kita dah mencapai, nasihat ulama menyatakan pada kita jangan berkawan dengan orang yang tidak menambah iman dan juga ilmu dan juga amal. Ha ni maknanya kita ni jangan sampai terikutlah gaya, maknanya gaya macam mana? Patut petang-petang dah nak maghrib pergi masjid, ni tak petang-petang sibuk masih dekat warung main dam. Allahu akbar. Bukan kata aku kata macam ni tak boleh pergi warung. Boleh. Pergilah kan. Nak ngeteh apalah salahnya. Tapi lebih-lebih sangat. Duduk daripada petang pukul 3 sampai maghrib horat balik. Itu yang terlebih sangat namanya. Kan? Allahu Akbar. Dan lagi. Disebutkan pada kita jangan gelisah dan keluh kesah. Ini pun kena tahu juga. Jangan hidup kita ni dah umur 60-70 tahun, jangan gelisah dan keluh kesah dan kesal dengan kehidupan sehari-hari. Yang perlu ada, selalu penuhi diri dengan rasa sabar dan bersyukur. Ini jangan keluh kesah. Allah, aku kewiswi urip. Kan? Aduh, saya ni dah lama hidup tapi sakit tak baik-baik. Memanglah kita ni sakit. Datu banyak penyakit. Kan? Kenapa? Syukur. Jangan keluh kesah. Kerana apa? Siapa pun yang tak nak baik, siapa pun tak nak sakit, kau boleh semua baik. Inilah keimanan. Kan Allah nyatakan pada kita sifat rukun iman tu yang tengah pada percaya dengan qada dan qadar. Maknanya baik dan buruk itu datang daripada Allah, kena redha. Itu nak kena bajut, kena istilah kata ni kena syukur atas nikmat Allah pada kita. Dan lagi ulama pesan pada kita, siapkan wasiat dan lakukan pembayaran harta dengan segera. Ini yang penting. Kan? Kadang-kadang buat wasiat, buat harta dah mati baru nak buat. Memang payah. Kenapa tuan-tuan? Sebab tu ulama jelaskan pada kita ni supaya kita ni mati dalam keadaan kita tadi. Mati macam mana? Minta kepada Allah, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Kan? Mati kita dapat maghfirah, mati kita dapat serengan-rengannya kematian. Maksudnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu kita minta. Tapi istilah kata tadi, kalau dari sisi kata harta yang kita tinggalkan, ya tak? Tuan-tuan, kita ni bila kata harta yang kita tinggalkan, kita dah tua kan, dah pencin, dah apa tuan-tuan. Istilah kita ni dalam kehidupan macam satu permainan bola. Bola apa? Bola basketball apa? Basketball. Bola? Bola keranjang orang perempuan main tu kan. Bola keranjang, degebut-gebut tu kan. Bola jaring . Basketball. Aku tahu cowok ngomong Inggeris itu apa? Netball. Aku basketball, netball. Yang kedua kita ni macam bola sepak. Yang ketiga ni macam pukulan main kayu hoki. Dan yang ketiga macam permainan rugby. Di manakah kedudukan kita? Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan sebenarnya apa? Itulah kalau nasib tak baik, itulah keadaan kehidupan kita. Umpama kalau main netball tadi, kan? Kita ni al-maklum lah, dah pencin. Mungkin parit jauh ada 10 ekar. Mungkin dalam beg ada 100 ribu. Mungkin. Itu cuma, kan? Kita anak nampak, kadang-kadang anak ni, kita anak duduk kat Johor Bahru, ada yang duduk Kulai, ada yang duduk kat apa ni? Dekat Simpang Renggam. Bapak ni pergi rumah anak yang kat Johor Bahru, anak bungsu. Anak yang nombor 2, nombor 3 cakap, ayah, adik rumah yang kat Johor Bahru pergi, rumah kita tak singgah. Itu umpamanya macam netball tadi. Bergebut. Bergebut. Bergebut ada sebab.
kan? Tapi malang sungguh kalau keadaan kita ni sakit. Kalau sakit macam mana? Sakit nak kena, mungkin kita ni sakit nak ada perhatian, nak ada ada yang tukang masak, ada nak sediakan makanan, kalau sakit nak hantar pergi hospital, betul? Tapi kena minta dengan anak. Anak 9, anak 6. Kita ni macam bola. Long. Ngah, aku tak sempat lah dengan Tomak. Aku ni banyak kerja. Tak apalah, kau ngah, kau kerja, bini kau tak kerja. Kau kerja, bini kau boleh hantar. Kau fikir kau kerja. Habis aku anak 9 ni tak kerja. Fuh, gitu jadi. Tolak sana kemari. Tolak Angah, tolak Pak Utih, tolak kata. Itulah keadaan kita tua. Itu yang kedua. Macam mana yang lagi hal keadaan macam pukulan main kayu golf. Huh. Macam mana? Seolah-olah dibuat kita ni kalau main kayu golf macam mana? Pukul yang sekuat hati, puk, masuk danau sana. Ni seolah-olahnya. Ada satu bang yang kalau pukulan yang baik, puk, terus masuk lubang. Istilahnya apa? Lebih baik mati gitu. Allahu akbar. Tak tahu di mana kedudukan kita. Tapi yang kita harap-harapkan, moga-moga permainan kita macam bola rugby. Betul? Bola rugby macam mana? Orang siap peluk, siap kejar tu. Tu kalau mak sakit, umpamanya mak bapak sakit, anak ni tolong, anak ni datang. Contohnya macam tu. Nasib kalau dapat macam tu. Inilah kehidupan kita, tuan-tuan. Sebab itu, dah isyak. InsyaAllah, bila laluan Pak Bilal untuk melakukan azan isyak. Salatul qa'imah di Sayyidina Muhammad. Inna kalatuh rahmati ya Allah rahim. Sebelum saya nak meneruskan, malam ini ada kenduri kan? Nggak tanya dulu. Ada je? Tak ada insyaAllah. Lampas selain, lampas sengah ke 80 saya berhenti insyaAllah. Boleh tanya dulu.
InsyaAllah. Jadi kita syukur kepada Allah SWT. Dalam perjalanan kehidupan kita ini tuan-tuan, kita akan mengalami kehidupan kita tu. Bagaimana rupa kehidupan kita? Itu. Kalaulah hidup kita itu mendapat kasih sayang Allah Ta'ala, mungkin permainan kita macam bola rugby. Nenek, anak kasih sayang pada kita, kita sakit, anak semua balik. Contoh. Kan? Tapi inilah realiti kehidupan kita hari ini, macam mana keadaan dia. Kan? Cuma itu kita mengharapkan kepada Allah SWT, sungguh perjalanan hidup kita ini kita dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Cuma itu ulama' pesan pada kita, siapkan wasiat dan lakukan pembagian harta dengan segera. Penting. Pasal apa tuan-tuan? Sebelum berlaku kematian tu perlu kena ada. Pasal benda ni dah berlaku pada saya sendirilah. Kan? Tak banyak pun harta. Bapak tinggalkan simpanan duit dalam RTBB Wak Rizda. Kan? RTBB. Mungkin tuan-tuan yang dulu kalau ada masuk Rizda, dia tahulah. Kan? Arwah bapak ni tinggal harta tak banyak, dalam 6,000 lebih. Bapak meninggal, Rizda beritahu harta ni peninggalan si mati. Siapa yang urus? Kita masuk tak tahu, rupanya bapak serah kepada adik yang bungsu, perempuan. Jadi dalam hal perkara ini, adik bungsu pun tanya saya, "Ngah, Siti ni tak tahulah ngah, macam mana cakap. Pergi pejabat, pejabat kata duit ni tak boleh diambil." Wah, payah juga. Kan? Dia kata kena pergi apa ni, pelajar agama mahkamah syar'i untuk dapatkan pengesahan. Memang betul lah, harta si mati meninggalkan harta, kena urus yang hidup. Urusnya macam mana? Oleh kerana adik bungsu tadi, saya cakap saya tak boleh urus, kerana apa, benda ni dah menjadi wasiat kepada kamu, kamu kena buat. Rupanya boleh juga orang lain buat, tetapi kena minta persetujuan semua adik-adik. Kalau setuju kepada saya, saya boleh laksanakan. Memang betul, pergilah amanah raya dekat muar ni. Amanah raya kata, ambil kuasa untuk mentadbir. Pengesahan minta keluarkan borang, sign adik-adik menyatakan Muhammad Jumat bin Jamil sebagai mentadbir harta. Mengurus saja, bukan memiliki, mengurus. Buat. Bila buat, pergi pejabat agama buat affidavit ke mahkamah. Rupanya satu persatu je. Bukannya banyak pun kan? Minta affidavit buat mahkamah untuk bicara. Nak mengesahkan hakim, bapak meninggalkan, si mati meninggalkan isteri, satu, dua, tiga anak, siapa? Itu dia. Pembagian dibagi. Bila membuat tu, turun naik, makan masa setahun. Harta tak banyak pun, tapi setahun tu tuan. Buat. Bila dah buat, dah siap, mahkamah hakim mengesahkan bagi faraid. Mak yang meninggal lewat bapa, satu per dua, adik perempuan, satu per tiga. Yang kita, itu pembahagian dia. Mengikut faraid. Kita pun dikeluarkan. Keluarkan, pembahagian tu dibuat. Maknanya dalam pembahagian tu, si mati meninggalkan siapa? Kebetulan bapak memang kahwin dua, saya anak kedua, bini pertama apun ada anak pun dapat bahagian juga. Kan? Bini pertama ada tiga, bini kedua ada tujuh. Kan? Kata tak banyak mana pun. Kan? Tapi oleh kerana tak dibahagi tadi jadi masalah. Itu ceritanya. Kan? Ceritanya tadi tak dibahagi pasal nasib baik sikit kan, senang aku ngurus. Ya tak, bila hal kena berlaku, itulah antara sebab ulama menyatakan pada diri tuan-tuan. Sebab itu ulama menyatakan kita siapkan wasiat dan juga lakukan pembahagian harta dengan segera. Itu yang ulama pesan pada kita. Allahu akbar, itu anak kurang hajar ni, pedebah punya anak. Betul. Dah bagi harta, bapak kena halau. Sanggup hantar pergi orang. Ha? Dia bukan kira ustaz ni, benda kalau dia nampak duit, Allahu akbar, semua kelabu. Kan? Iman habis terkebang. Ni tuan-tuan, sebab itu kena minta lah dengan Allah. Segala-galanya Allah yang punya. Kita ni tak ada apa-apa sebenarnya. Walaupun di dunia kita rasa banyak, tapi bukan milik kita sebenarnya. Kan?
Kita ni tak ada apa-apa sebenarnya. Sebab itulah dalam kata kita ini, tingkatkanlah amal jariah, tingkatkanlah amal soleh, terutama amal jariah yang dapat terus memberi pahala dan syafaat setelah kita mati. Ha, itu yang sebaik-baiknya. Kita ni ada harta sebenarnya bukan apa. Jadikan harta untuk menolong kita esok akhirat. Betul tak? Simpan banyak-banyak, bukan tak guna. Guna, takut salah guna je. Tak menjadi jariah kita masa kita mati. Tak jadi syafaat. Itu yang kita nak. Sepatutnya begitu. Dan kita mengharapkan bereskan segala hutang dan ada, dan jangan buat hutang baru walaupun nak menolong orang. Ha, tu menolong orang lain. Dan juga kita diingatkan oleh ulama menyatakan pada kita, semoga kita ini sebagai hamba Allah bersangka baiklah. Bersangka baiklah kepada Allah kerana segala sesuatu yang dijadikan, yang terjadi juga yang menimpa. Bersangka baik perkara yang terjadi pada kita, suatu perkara yang terjadi pada kita dan juga yang menimpa pada kita. Bersangka baik. Kerana apa? Kita kena jadikan sifat kita ni orang yang sentiasa meraih kasih sayang Allah SWT. Kerana apa tuan-tuan? Semoga dengan manfaat kita ini, yang kita bicarakan semuanya lah datang daripada Allah Taala. Jangan sangka kita ni walaupun anda masih belum, walaupun belum umur 50 tahun, kerana sesungguhnya kematian tidak mengenal umur. Kita ni mati tak kenal umur. Kadang-kadang muda lebih mati dulu daripada yang tua. Sebab itulah tuan-tuan, inilah antara ilmu yang Nabi SAW menjelaskan pada kita ni, jangan sampai kita jauh dengan ulama. Kenapa Nabi sebutkan pada kita, wa man faraqal ulamaa mata qalbuhu. Nabi SAW menyebutkan hadisnya, barang siapa yang menceraikan ulama. Menceraikan apa? Maknanya tak nak dengar lah. Tak nak dengar apa yang dibicarakan. Contoh kita tahu dekat masjid Pek Raji ni kan, ada kuliah subuh, ada kuliah duha, ada kuliah maghrib. Tahu, tapi tak ambil indah. Tak kisah. Ha. Tak kisah buat tak tahu, dihidup dengan cara dia je. Sakara berdiri je. Kan? Nabi kata kita, Nabi beritahu kat kita, waman faraqal ulama'a mata qalbuhu. Orang yang tak nak duduk dalam majlis ilmu ini, sesungguhnya Nabi menyebutkan mati hatinya. Uangnya hidup tapi hatinya mati. Kalau dah mati ni, sifatnya apa? Habis. Kau cakap macam mana sekalipun, kau nak nasihat macam mana, dia dah mati. Ngomong kau orang mati, dia orang kanggung gawe. Cakap dengan orang dah mati, mati akan tak guna. Dah tak masuk. Perkara yang baik dah payah nak masuk, dah mati. Tu yang takut tuan-tuan. Bahkan Nabi menjelaskan pada kita bahawa sesungguhnya dah matinya hati itu kadang-kadang menjadikan dirinya itu wa'amiya an ta'atillah. Bahawa sesungguhnya dalam hatinya mati dan buta ia daripada taat kepada Allah. Ha, maknanya jauh takut. Wana'udzubillah. Seorang itu tak nak dengar ayat Allah Ta'ala, tak nak duduk dalam majlis ilmu kebesaran Allah Ta'ala. Kan? Jadinya susah nak melaku sifat taat kepada Allah. Kan? Dah sembahyang mengadam balik, nak dengar macam ni pun payah. Tak nak taat. Kena sembahyang pun, sembahyang lebih kurang aja. Sembahyang pun ujung-ujung waktu baru nak sembahyang. Macam mana? Ha. Sikap perubahan tak ada. Hidup ni Allah dah beri umur panjang. Sebab itulah katakan awalam nu'amirkum ma yatazakkaru fi man tazakkara wajakumun nadhir. Allah, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Allah dah beritahu, tapi tak nak ambil tahu. Itulah hal keadaan kehidupan kita tuan-tuan hari ini. Kalau kita tidak membutuhkan kehidupan untuk akhirat kita, maka kita jadi manusia yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita syukur kepada Allah, kan? Dalam kesempatan kehidupan kita ini Allah masih beri ruang dan peluang pada kita. Ini syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Bila kata hati kita ni, kalau dah hatinya mati, kan? Hati dah mati ni memang payah. Bahkan esok ni, orang yang sifatnya yang demikian,
Duduknya kat mana? Kat neraka Allah SWT. Dia memenuhi neraka Allah SWT. Kerana apa? Dalam ayat yang biasa kita dengar lah, mana-mana penceramah pun cakap, dalam surah Suratul A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahun walahum ayunun la yubsirun. Dia ada mata tapi tidak melihat akan kebesaran Allah SWT. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dia ada telinga tidak mendengar akan kebesaran Allah SWT. Bahkan Allah sifatkan orang yang sedemikian, dia ada mata, ada telinga, ada hati. Sesungguhnya ulaika humul, Allah sifatkan dirinya ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternakan. Balhum adol, bahkan mereka itu lebih sesat. Ulaika humul ghafir, ulaika humul khasirun, mereka itu tergolong dari orang-orang yang rugi. Nah, jangan sampai Allah sifatkan kita ini sebagai orang yang ada hati, ada mata, ada telinga, tidak melihat kebesaran Allah, tidak mau berfikir tentang kebesaran Allah, tidak memikir tentang nikmat-nikmat yang Allah beri pada kita. Ini tuan-tuan, nikmat dunia kita fikir, wah Allah, kita ni kadang terfikir tuan-tuan, bab dunia, kita nampak contohlah rumah yang kita duduk kan, rumah yang sementara yang kita duduk, tak cukup besar, kita besarkan. Betul? Bilik tak cukup besar, dibesarkan. Dapur tak cukup cantik, kalau tak pasang mozaik, pasang simen aja tak puas, tak nampak cantik, tak bersih, pasang mozaik, tak pasang mozaik, tampal dengan marble, tak tampal itu, barang banyak, pasang pula kabinet. Itu rumah sementara macam tu, tapi yang rumah kekal yang selama-lamanya nak buat macam mana? Nampak tak perbezaan kita ni? Bak urusan dunia kita sanggup buat macam mana sekalipun, tapi bak urusan akhirat yang kekal selama-lamanya kita buat tak kisah. Ini supaya Allah kata tadi ma yatazakkaru fihi, kepada mereka yang mau nak berfikir. Yang sebab tu apa tuan-tuan? Kita ni kena memerlukan Allah. Kita kena perlukan Allah. Sebab itu kita kena berdamping, kena ndak tahu. Kerana apa? Pada ayat dalam surah Al-Fatir juga Allah SWT menjelaskan pada kita. Ayat 15. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Allah kata, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Kita ni perlu Allah. Jangan jauh daripada Allah. Kan setiap saat, setiap ketika dalam kehidupan ni, Allah dalam diri kita. Betul tak? Masalah apa? Sifat Allah itu hidup. Sifat Allah itu berkata-kata. Sifat Allah itu melihat. Dalam, kalau kita belajar dalam kitab Tauhid, kan, sifat yang 20 tu terbagi kepada 4 bahagian. Kan, sifat ma'ani, sifat salbiah, ma'nawiyah, satu lagi apa? Ada 4. Sifat salbiah, ma'ani, ma'nawiyah, dan satu lagi ma'ani. 4 perkara ni dalam sifat ma'ani ada 7 sifat Allah SWT. Samak basar, kudroh irodok, samak basar, ilmun hayun. Itu 7 sifat itu ada pada Allah dan ada pada kita. Kita mengharapkan kita ini hidup untuk bersandarkan kepada Allah SWT. Sebab itu dalam sifat kalimah la ilaha illallah ada 48 sifat yang dalam kumpulan istighna, istiqor. Istighna ada 18, istiqor ada 24. Jadi ada 42 kumpulan la ilaha illallah. Belum termasuk Muhammad Rasulullah. Itu kalau baca tauhid lah. Sebab itu dalam erti kata kita nakkan apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita adalah iman kita kepada Allah. Betul, kita kena bersandarkan kehidupan kita ini mengantung harap kepada Allah Ta'ala.
Sebab itu Allah sebutkan pada kita, ya ayuhan nas su'antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Kita ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Allah yang memerlukan kita, kita yang memerlukan Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Maha terpuji. Wallahu ghaniyun ghaniyul hamid. Suratul Fatir ayat 15. Sebab itu dalam dikatakan kita ni dalam melaksanakan amal ibadah, letakkan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah jadi kita hamba yang sifatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, ibu-ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita tak mampu untuk melakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebab kita sebagai manusia yang lemah, yang tak tahu apa-apa, yang tidak ada apa-apa pun, maka jadilah sifat kita ini merayu kepada Allah. Semoga dalam perjalanan kehidupan kita ini sentiasa dalam pemeliharaan Allah, dalam lindungan Allah semata-mata. Jangan kita rasakan kita ini, aku boleh buat itu, aku boleh, aku, hal aku. Bukan. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar dulu yang termampu pada malam ini untuk perkongsian kita, yang mana dalam suratul Fatir Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada kita sebagai manusia, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini Allah memberitahu pada kita supaya kita jadi manusia yang benar-benar mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan? Hidup kita ini antara dua, sama ada jannah ataupun nar. Sebab itu pada ayat yang sebelumnya daripada suratul Fatir ini, ayat 33, 34 sampailah 36 menjelaskan kepada kita perbedaan di antara manusia yang amalnya akhirat dan juga amalnya syurga. Amal neraka dengan amal syurga. Sebab itu dijelaskan pada kita pada ayat 33 tentang syurga, pada ayat yang ke 36 tentang sifat orang yang engkar, yang kufur kepada Allah Ta'ala. Nak seterus cerita lagi, macam bulu setengah. Nak tuan nak tahu selanjutnya, tengok pada suratul Fatir ayat 33 dan 36 insyaAllah seterusnya. Sebab itu kita kena berdamping dengan Al-Quran. Bila kita berdamping dengan Al-Quran, Allah beri hijab pada kita, Allah buka hijab kita. Apa yang kita nak, apa yang kita tahu, Allah buka. Tapi kalau kita ni payah nak baca Quran, tak nak berdamping dengan Quran, maka Allah tak buka hijab kita ni. Jangan baca aja. Kita kena tahu apakah kehendak Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan kita. Kan? Setiap apa makna, setiap apa lafaz, setiap apa yang kita baca, kita kena tahu. Kan? Bukan apa tuan-tuan, kalau kita sendiri yang sembahyang, kita sembahyang pun tak tahu apa yang kita buat. Betul tak? Pembacaan-bacaan, lafaz yang kita minta tu, kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu. Hanya sebutan saja. Sebutan saja, tapi kehendak maksudnya kita tidak menghayati. Namun dengan ini mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar dulu yang termampu perkongsian kita pada malam ini, semoga Allah taala memberi keampunan pada kita dalam kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan tasbih kafarat dan suratul as. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يا الله manfaatkanlah ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang boleh mendatangkan kebaikan kepada kami, ya Allah. Dan tambahilah ilmu kepada kami pada setiap masa dan ketika, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan kasih sayang rahmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa mengingati-Mu, ya Allah. Orang-orang yang tahu berterima kasih terhadap kurnian nikmat-nikmat-Mu. Orang-orang yang sabar apabila menerima dan menghadapi qada dan qadar serta bala bencana daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa mendapat rezeki yang halal daripada-Mu, orang-orang yang terpelihara daripada segala dosa, dan orang-orang yang terjauh daripada sisaan api neraka-Mu, ya Allah.
dan mendapat nikmat melihat wajahmu ya Allah, dan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah akhir ucapan kami dari dunia ketika di hujung kehidupan kami dengan ucapan la ilaha illallah. Ya Allah, matikanlah kami ya Allah dalam ucapan tersebut, tidak menjadi sasaran fitnah, tidak sesat lagi, tidak menyesatkan ya Allah. Allahumma ya mukallibal qulub, sabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.